Real Madrid klub aneh. Presiden Paris Saint-Germain atau juga PSG, Nasser Al-Khelaifi, melontarkan sindiran kepada klub raksasa asal Spanyol Real Madrid. Sosok yang juga menjabat sebagai presiden Asosiasi Klub Eropa atau ECA tersebut juga tidak habis pikir dengan perayaan besar-besaran Los Blancos saat mampu menjadi yang terbaik di gelaran Liga Champions pada musim lalu. Di sisi lain, klub asal ibu kota Spanyol itu belum sepenuhnya mundur dari rencana pembentukan Liga Super Eropa atau ESL. Madrid bergabung dengan Juventus dan Barcelona yang belum secara resmi mengundurkan niat untuk menyelenggarakan kompetisi tanding bentukan UEFA Liga Champions tersebut. Pada tahun lalu, sebanyak 12 klub raksasa asal Inggris, Spanyol, dan Italia sempat berencana mengulirkan rencana pelaksanaan ESL. Namun, usai mendapatkan berbagai penolakan, terutama dari kelompok supporter, sebagian besar klub tersebut menyatakan mundur dari rencana tersebut. Hal paling aneh, mereka merayakan begitu bangga usai menjuarai kompetisi di UEFA dan juga di Liga Champions. Kompetisi itu adalah kompetisi antar klub terbaik sedunia. Sangat aneh rasanya, Anda menolak kompetisi tersebut, tapi berpartisipasi dan berhasil meraih kemenangan. Anda begitu menikmati kesuksesan tersebut, buat saya itu perilaku yang aneh, kata Khelaifi dalam sambutan di pertemuan ECA, seperti dikutip dari Mundo Deportivo pada Minggu 25 September 2022. Pengusaha Al-Qatar itu pun juga menegaskan ECA akan terus mendukung UEFA dalam melakukan gelaran Liga Champions, termasuk dengan menyetujui adanya perubahan format pada tahun 2023 mendatang. Perubahan format ini merupakan respon UEFA soal rencana pembentukan ESL. Dalam format teranyar tersebut, Liga Champions nantinya akan diikuti total 36 tim, yang sebelumnya hanya diikuti 32 tim. 4 posisi tambahan akan diberikan kepada klub yang dianggap telah memenuhi standar performa tentu pada musim sebelumnya. Tak hanya itu, ada putaran pertama dalam penyisian grup. Tiap tim akan melakoni 10 laga. Karim Benzema masih belum kembali berlatih bersama Real Madrid. Skuad Real Madrid sudah kembali berlatih meski tanpa para pemain tim nasional. Namun masih ada 2 pemain senior yang absen akibat cedera, termasuk Karim Benzema. Kabar itu dirilis oleh Mundo Deportivo yang melaporkan bahwa sang striker asal Prancis masih melanjutkan sesi latihan secara individu ketika skuad Los Blancos berlatih bersama. Karim Benzema telah menepi karena cedera paha yang dialami olehnya di laga kontra Glasgow Celtic 2 pekan lalu. Ia tadinya diharapkan untuk kembali bermain untuk laga derby kontra Atletico Madrid di pekan terakhir sebelum jeda internasional. Namun sepekan setelah laga itu digelar, Benzema masih belum terlihat berlatih bersama skuad, yang berarti memanjang dari diagnosa awal yang memvonisinya absen selama 2 pekan. Real Madrid kini mendapatkan jatah istirahat 2 hari dan akan kembali berlatih mulai Selasa 27 September mendatang. Jika Benzema masih absen hingga pada saat itu, maka Carlo Ancelotti patut cemas bahwa sang bomber akan absen 1 pertandingan lagi di akhir pekan depan. Pertandingan berikutnya yang menunggu Madrid adalah menghadapi Osasuna di Santiago Bernabeu pada Senin, 3 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Ternyata Lewandowski pernah mau gabung Real Madrid. Rekrutan terbesar Barcelona musim panas ini, Robert Lewandowski, menyatakan bahwa dirinya pernah mau bergabung dengan Real Madrid. Lewandowski berada di radar Real Madrid selama hari-harinya di Borussia Dortmund dan Bayern Munich. Ketika saya melihat betapa bertekadnya Barcelona untuk mendapatkan saya tahu bahwa transfer ini jauh lebih realistis daripada hubungan saya sebelumnya dengan Real Madrid, ujar Lewandowski. Lewandowski mengakui kepada Sport One di masa lalu bahwa ada pembicaraan dengan Real Madrid, tetapi tidak ada kesepakatan yang terjadi. Sumbernya dekat dengan striker timnas Polandia yang kala itu bermain untuk Bayern mengonfirmasi kepada Marca pada 2018 bahwa impian Lewandowski adalah bermain untuk Real Madrid. Robert Lewandowski telah hampir bergabung dengan Real Madrid beberapa kali selama karirnya. Pencetak gol produktif itu juga berbicara tentang keluarga dan kehidupan pribadinya di Barcelona. Ini tidak seburuk apa yang saya harapkan, orang-orang menghormati privasi saya, kata Lewandowski. Tentu saja Barcelona adalah tujuan wisata, selama musim ini ada banyak pengunjung, jadi ini bisa berubah. Kami adalah keluarga yang aktif, kami suka berjalan. Tinggal di Spanyol dan bermain di La Liga Santander,
selalu menjadi mimpi, tidak hanya dalam hal olahraga tapi juga secara pribadi.